Ya, assalamualaikum. Lanjut lagi kawan. Setelah kita bertanya ya, tepatnya di mana kantor imigrasi di Depok ini? Jadi kita lebih baik katanya di stasiun Depok Lama. Nah, jadi lebih dekat ke sana ya untuk sektor anggrek. Banyak kantor-kantor juga di sana. Oke, kita balik lagi nyebrang untuk stasiun Depok Baru. Stasiun kembali Depok lagi Lama. Salah. Dari sekarang kita berada berarti di harus turun Depok lagi. Baru. Oke kawan, ambil ya, satu stasiun ya, lagi Depok berikutnya. Don't forget to subscribe. Pokoknya kerja bersama ya. Jangan khawatir. Oke, selamat menonton. Kita kembali melewati underpass terowongan bawah tanah untuk nyebrang ke sisi lain daripada stasiun Depok ini. Lama. Lalu kita kemudian mengambil kereta arah Depok Lama yaitu dengan tujuan ke arah Bogor dan atau tujuan ke arah Bogor ya atau Nambu ya. Dari jalur saat ini persiapan masih berpengaruh yang tujuan maka dari sini di bandar Tianjin dan Jakarta Barat. KA 109 tiba di jalan Kereta Cepat Raja Jalur 1 persiapan masih berpengaruh di jalan stasiun Jakarta Barat dengan Kereta Cepat Raja. Nah ini keretanya sudah ada ya, sampai di sini dulu ya, bersambung ke video berikutnya. Don't forget subscribe, bye bye.